Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal yang gak kekinian. Oke guys, langsung aja kali ini gue mau nonton video dari Raja Emma Melodi Cinta Antara Dua Hati ya. So gue udah pernah bikin dua video reaction untuk Raja Emma. Kalian bisa cek di playlist Malaysian Reaction, linknya ada di kolom deskripsi di bawah sini, atau link yang akan muncul-muncul di sini nanti akan gue sertakan itu video reaction rekomendasi dari gue ya. Oke, untuk lagu ini kita langsung aja lihat videonya. Here we go. Oh, ini cuplikan film ya. Itu Raja Emma. Oke, ini gue mau nanya dulu, yang main di video klip ini Raja Emma atau siapa ya? Atau ini jadi cuplikan film atau gimana? Jadi komen di bawah. Tapi mirip Raja Emma ini. Cantik banget ya. Wah, feeling gue sih ini memang Raja Emma ya, waktu dia masih muda, mungkin waktu beliau masih main film kali ya, soalnya cantiknya tuh berasa dari senyumannya ya, Raja Emma banget lah gitu. Cowoknya diem aja. Senyumannya Raja Emma di sini memang killer banget. Manis, super super sweet kayak gula. Untuk ukuran film 80-an ini termasuk bagus ya pengambilan gambarnya gitu. Jernih aja. Meskipun di sini Raja Emma main gitarnya itu cuman pura-pura doang ya, tapi kelihatan dia memang cantiknya itu beda dari artis-artis yang lain. Nah, ini sirik atau gimana? Raja Emma waktu pertama kali gue bikin video reaction untuk beliau itu terlihat
awet muda ya. Ternyata memang waktu masih mudanya secantik ini, guys. Jadi wajar kalau tua aja masih cakep ya. Oke, udah selesai lagu dari Raja Emma, Melodi Cinta Antara Dua Hati ya. Ini lagu yang sangat bikin gue terpesona melihat masa mudanya Raja Emma ya. Di sini beliau terlihat sangat cantik ya. Mohon maaf suara gue lagi serak karena lagi batuk nih. Dan untuk kalian yang suka sama Raja Emma, gimana setelah melihat sedikit cuplikan dari video klip Melodi Cinta? Apakah kembali kangen sama masa-masa era 80-an? Coba komen di bawah sini ya. Oke, segitu aja video reactionnya. I hope you enjoy this reaction. Jangan lupa klik tombol like dan di subscribe. Kalau gitu gue mau pamit. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.